Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Om Bro. Gimana Om Bro? Sehat-sehat semua Om Bro ya. Untuk Om Bro semua yang berada di mana aja, semoga sehat. Jadi hari ini kita punya menu makanan kali. Jadi kita punya customer itu permintaan dari rekan yang ada di Kalimantan Om Bro ya, Kalimantan. Dia minta dibuatkan light popping Om Bro dengan blank Lycan Omega. Sementara Lycan Omega itu sendiri one piece Om Bro ya. Nah, seperti ini. Jadi kita siapkan. Berarti kita harus mencari butt section-nya Om Bro ya, butt section. Kebenaran agak-agak sedikit susah juga Om Bro ya untuk cari butt section untuk saat ini. Alhasil kita dapat Om Bro, dapat blank Om Bro ya. Mau tidak mau kita potong blank. Nah, ini Om Bro. Kita pakai untuk butt section kita pakai dari Hammerhead. Kita pakai ini Om Bro. Nah, untuk top untuk butt section-nya ini agak-agak sedikit sulit Om Bro ya. Jadi ini kita potong nanti. Jadi yang punya itu minta 200 minim 215 Om Bro ya. Saya nggak bisa menjanjikan tapi saya bilang minimum 210 cm. Jadinya nanti Om Bro ya. Untuk light popping PE24. Pakai Lycan Omega lagi Om Bro ya. Jadi sudah kita siapkan Om Bro. Lumayan panjang Om Bro ya. 2 meter minimal 2 meter 10. Ini sudah kita siapkan batnya 62 cm Om Bro ya. Untuk bat. Reel seat, extra lock, spacer panjang, red dan alconet Om Bro ya. Untuk BC KWAG untuk light popping Om Bro ya dan spacer. Terus untuk cup depan kita ending begini Om Bro nanti Om Bro. Ini Eva. Oke Om Bro ya, kita langsung aja lanjut kita proses bakalan seperti apa penampakannya nanti Om Bro ya. Ikuti terus Om Bro. Lanjut. Nah, Om Bro ya, sudah kita potong dan sudah kita bubut Om Bro ya. Bubut, proses bubut untuk pemasangan join bat itu sudah kita tampilkan di video sebelumnya Om Bro ya. Jadi kita langsung potong aja. Terus kita bubut. Nah, ini rupanya dapat 220 cm Om Bro ya. Ini 19 cm kita potong. Terus masuk ke soknya ini. Ah, ini kurang lebih seperti ini Om Bro ya. Jadi sudah bisa untuk kita bikin bat Om Bro ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini Om Bro. Jadi ini nanti kita pasang Om Bro ya, kita langsung kita pasang. Langsung kita proses seperti ini. Kurang lebih seperti ini Om Bro ya. Jadi tampilannya ini reel seat dan ini bat bottomnya Om Bro ya, bat panjangnya Om Bro. Tampilannya seperti ini Om Bro. Terus kita pakai nut Om Bro ya, nut kita kasih tembusan warna merah di sini, black red. Terus kita kasih cup nanti Om Bro seperti ini Om Bro ya. Untuk light popping PE24, batnya sudah kita setting Om Bro ya. Jadi kita proses langsung. Ikuti terus Om Bro ya, jadinya seperti apa. Lanjut Om Bro. Thank you.
akhirnya jadi juga Om Bro yang untuk light popping yang PE2K4 light popping. Nah, jadi blank Omega itu dipakai buat light popping dengan tambahan bat Om Bro ya, bat. Jadi total keseluruhan jadinya 220 cm. Sebentar Om Bro, kita ambil Om Bro ya. Ini Om Bro, penampakannya Om Bro. Nah, panjang Om Bro ini Om Bro. 220 cm. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan yang punya Om Bro ya. Barangnya seperti ini. Ini Omega Om Bro. PE2K4. GT-nya saya tempel Om Bro ya. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Light popping 220 cm. Kita copot Om Bro ya. Mana dulu nih Om Bro? Bat dulu Om Bro ya, kita bahas Om Bro ya. Jadi ini kita kasih gimbal Om Bro ya, gimbal. Uji. Terus kita kasih nut. Nah, seperti ini Om Bro ya. Kita kasih EVA, kita kasih spacer, extra lock, terus lock utama, space untuk reel seat-nya lebih besar Om Bro. Garis besarnya seperti itu Om Bro ya. Jadi bisa masuk reel 10.000 ini masih bisa Om Bro. Karena ketambahan extra lock full, jadi full drag dia. Nah, ini tambahan extra lock. Ini kita kasih spacer. Spacer dalam Om Bro ya. Jadi dia ada ada shocknya masuk ke dalam. Ini butt section. Kita ambil yang top sectionnya Om Bro. Nah, kurang lebih seperti ini Om Bro ya. Kita bikin flat. Kita pakai KWAG, BC KWAG. Karena ini light popping Om Bro ya, P24 kita masih bisa pakai yang size 25. Terus BC KWAG lagi ke 16, lalu kita mix dengan BC KLAG plus BC KTAG, top BC MNAT. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Customan kita untuk hari ini, kita bikin apa custom light popping Om Bro ya. Permintaan dari rekan yang ada di Kalimantan Om Bro ya. Lupa Om Bro, kita tes bendingnya dulu Om Bro ya. Aduh, ngejengkang Om Bro. Ya, kurang lebih seperti inilah Om Bro ya. Si apa? Keras Om Bro. Oke lah. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Untuk customan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk Om Bro semua. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Om Bro.